Beginilah keadaan awal pagi dekat Ijen, tengok kita bercakap. Sangat sejuk. Kita sedang menunggu mereka yang naik. Untuk kali ini pendakian saya tak ikut. Saya cuma naik sampai ke checkpoint itu, Ijen saja, checkpoint yang pertama. Di sini kita bercakap pun keluar air, keluar apa, asap. Sangat sejuk. Di bawah 10 darjah Celsius. Mungkin lebih lagi, sejuk lagi lah dari itu saya. Tengok ni. Ke sini. Mereka ni naik untuk melihat Blue Plan. Ini adalah jalan raya. Nah, di atas sana itu adalah mereka yang naik mencari sulfur. Nanti kita akan tengok mereka bawa turun sulfur yang mereka angkut. Ada juga di atas sana mereka adalah pekerja-pekerja di ladang-ladang apa sayur dan buah-buahan. Oke, saya tunjukkan penduduk di sini. Begitulah rupa mereka. Nah. Mereka duduk-duduk dekat umbun api. Ada juga yang minum. Ada juga yang makan. Memang sangat sejuk. Rasa badan pun rasa macam tinggal dalam ais ni. Kabus. Tengok. Keadaannya itu matahari mula terbit. Tengok. Saya tunjukkan. Gitulah. Keadaan di kawasan pendakian di rawan longsor ini, Gunung Berapi. Nah, Gunung Berapinya di atas sana. Kesitulah mereka pergi tadi. Naik ke atas. Pendakian naik ke atas itu lebih kurang masa 1 jam lebih. Dan mereka akan turun lagi nanti dalam 1 jam lebih. Kena asap. Gunung Berapinya situ. Keadaan penduduk di sini begini. Itu adalah gunungnya. Nah, itu. Oke, kita tengok sebelah ke sana. Kawah Ijen nampak. Channelnya apa? Di sini namanya. Kita di sini, guys. Ini adalah kereta-kereta yang membawa pendaki-pendaki naik ke kawah Ijen di atas. Itu gunungnya, guys. Tapi mereka tidak ke sini. Ini kawasan dekat checkpoint pertama nih. Begini rupanya. Ini penduduk-penduduknya. Mister. Kawasan happen. Hello, parking. Ni lah. Mereka menjual topi, sarung tangan untuk pendaki-pendaki yang akan menaiki. Lewatlah. Hmm.
yang warna asap itu apa? Asap kah yang putih-putih itu? Iya, asap. Asap yang dari Gunung Berapi itu? Embun itu, kayak embun itu. Di sini juga disediakan tempat camping seperti ini. Ada yang datang dan camping lah di sekitar kawasan ini. Begitu. Ada yang camping bersama anak-anak juga di sini. Dan keadaannya memang sangat dingin, sangat sejuk. Memang rasa macam tinggal dalam icebox. Okay, kita jalan sebentar ke sana sekejap. Di sini juga banyak tempat penginapan sebenarnya kalau mau tinggal dekat tempat penginapan ini sebelum naik ke Kawah Ijen tu lah. Tapi siapa yang beli pun banyak di sini dalam kemah. Jadi siapa-siapa yang nak datang ke Ijen begini bolehlah ambil penginapan kemah camping. Tak boleh tinggal dekat rumah penginapan yang disediakan. Begitu matahari terbitnya guys. Itu Kawah Burung, ada Bondowoso. Oh, ada penduduk di situ juga? Ada. Juga ada wisata juga kok, Kawah Burung namanya. Oh. Bagus view-nya di sana. Oh. Ada apa di situ? Ada yang kayak apa ya? Kayak view pemandangan gitu sih. Oh. Dari tadi saya mau tanya, ini namanya Gunung Melanti. Nah. Tapi pelancong tak pergi sini? Ada kok, tapi kurang tahu masalah bukanya. Dulu pernah sih pendakian di situ, cuma itu lebih tinggi kan. Bapak cakap pemandangan asap. Dingin. Saya mana? Saya ada 4 lagi di rumah. Oh, Meranti. Nanti cek Google. Sejak, wah, kembali ke kereta saya, Pak. Ke situ. Begitulah ceritanya dekat checkpoint Kawah Ijen ini. Okay, jumpa lagi di video lain. Bye bye.